Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya lagi mau ke kandang kambing. Nih kandang yang sudah terlihat yang di panggung yang sangat tinggi. Saya mau lihat di sini memelihara kambing jenis apa. Mari kita simak. Alhamdulillah saya diundang sama pemiliknya langsung untuk melihat kambing peliharaannya. Oh, ternyata di sini isinya kambing sanen ya. Kambing sanen itu kambing asal Swiss yang menghasilkan susu yang sangat banyak. Kambing ini harganya fantastis ya. Saya juga kurang tahu berapa jutanya ya. Biasanya kambing sanen ini untuk pejantannya mesti di atas 10 juta kambing sanennya. Oh, di sini ada kambing sanen, ada juga kambing apa? Jawa ya, enggak tahu apa namanya. Kambing sanen. Nanti rencananya disilang. Nah, kalau yang ini kambing sanen nih. Kambing sanen. Ada apa ya namanya? Ada ini deh di lehernya tuh. Kambing sanen. Kambing sanen. Kandang ini kurang lebih ada 35 ekor kambing. Kambing sanen. Kurang lebih ada segitu. Dan kata pemiliknya sudah menghasilkan susu harinya. Ini pejantan nih. Nah, 28 juta. Kandangnya sangat bersih dan pemiliknya sangat asal sekali kambing Swiss. Ini ya, dari obat-obatan, pakannya pun pakaian selalu fermentasi untuk kambing sanen ini. Kambing sanen, kambing berjenggot. Kambing sanen asal Swiss. Oh ya, ini lokasinya di Indramayu Kota ya. Termasuk masuknya Indramayu Kota. Kambing sanen ini peternaknya nih. Wow. Oh, kambing sanen. Kambing asal Swiss. Nah, tuh ciri-cirinya tuh ada daging bergelantung di lehernya. Nah, itu. Tuh di lehernya ada. Saya juga baru kali ini melihat kambing jenis sanen ini ya. Sebelumnya saya belum pernah lihat. Saya tahunya kambing penghasil susu itu hanya kambing etawa saja. Ternyata kambing sanen ini menghasilkan susunya lebih banyak daripada kambing etawa. Satu kambing itu kurang lebih ciri-cirinya nih, ciri-ciri kambing sanen ada ininya nih kambing sanen itu jenisnya ciri ini sanen nih, itu ada. Nah, di lehernya tuh ada ini. Nah, nih ada ininya nih, ciri sanen tuh. Ada ciri sanen tuh ada ini. Tuh ada ini ciri-ciri kambing sanen. Siapa tahu mau ada yang ingin berkunjung atau pengen tahu lebih
jauh atau pengen tahu beli pakannya ya. Gimana sih beli pakannya, pakaian jadi itu fermentasi? Gini malah karena pemiliknya pun ini apa anaknya pemiliknya ini biasa kirim-kirim pakan ya. Pakan jadi. Pakan fermentasi. Iya anak ini. Mungkin ge. Oke. Ilulut. Oke, Mi. Oh, anak ini. Selebihnya silakan disimak sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanan tuh ada. Kambing Shannon. Makan. Mana aneh.